Wes balik di channel Sky Alpha Racing. Dan kali ini saya akan bermain FIFA Mobile. Dan saya di sini sudah beli rekrutan baru, yaitu adalah Skulls. Dan di sini ada dua pemain. Pemainnya BVB atau Borussia Dortmund. Oke, kita ingin ini motak naikin, tapi nanti sajalah. Yang penting kita di sini sudah menambah pemain baru, yaitu Skulls. Selamat datang di tim baru kita. Oke. Dan kita nanti akan ganti 1, 2, 3, 4 pemain yang OVR-nya 7. Oke. Kita akan ganti ya. Dan ini pack ini sudah cukup baik ya, David Luiz dan Skulls. Dan tengahnya juga sudah cukup baik ya. Dan di sayapnya ini Kagawa dan Juan Mata lumayan baik. Tengahnya Altretan. Oke, ntar kita beli pemain tengah. Dan duitnya kita masih 68.000, jadi masih banyak. Guys, kita akan bermain. Kita akan klaim hadiah dulu ya. Oke, kita akan tunggu sebentar dan kita akan klaim hadiah. Lumayan, guys. Oke, kita dapat XP latihan. Lumayan. Dan kita akan dapat koin 18.000. Ayo. Dan kita dapat koin lumayan. Peningkat kemahiran kita dapat juga ya. Oke, lumayan mantap. Oke, kita di sini akan bermain. Ntar kita lihat dulu di sini pemainnya adalah Bruno Viana ya guys. Backnya sekarang sudah mantap. Sekarang backnya Skulls. Oke, langsung saja kita main. Oke, kita akan main pro ini divisi pro. Kita akan bermain 1 lawan 1. Kita harus hebat, kita harus tegas. Oke, dan maaf sekali ya, kita tidak menyayangkan apa ya, jual belinya Skulls. Next dah. Oke. Kita cepat main. Wow, ini yang hebat. Wah, Ramsey. VN 11 Bloom Blowing. 77 ya, guys. Oke, kita harus lebih pintar dalam bermain ini ya. Oke, Portillo. Paling gede juga 100. Kita kurang 20 lagi untuk ikatinnya. Masih lama ini. Oke, jebretos langsung dan gol. Mantap. Dan ini beginilah cara bermain saya, tidak terlalu. Nyap, tidak terlalu hebat ya. Kalau kita hebat, kita masih sudah jago. Lagi dia Juan Mata penuh midfielder. Ada outlet umen kepada gol CR, umen kepada Lukaku dan jebret tos dan gol mestinya ya. Oke, seperti itu gameplaynya. Kenapa saya pakai apa ya, formasi seperti ini 3-4-3? Karena itu ini pemain tengah itu bisa membantu lini tengah, lini depan bisa membantu lini belakang. Jadi multifungsi kalau pemain tengah. Kalau pemain belakang ya posisinya di belakang saja. Kalau pemain
pemain itu ya posisinya di situ saja. Oke, kita langsung saja pengen alkohol cacar, namun Lukaku jebret tos nggak kena ya guys. Kita akan umpan kepada Memphis dan jebret tos alkohol cacar dan gol ya. Oke, tenang, slow ya pemain, slow. Tenang, kita sudah menang banyak. Oke, ini rada ngelek tadi ya. Lawan kepala Lukaku, Lukaku mengebas nyotret, outret, kita akan mencetak gol dan jebret, outret, gol. Mantap. Dan ini aneh ya guys, tuh lihat di fotonya nih, rambutnya warnanya hitam dan tapi di sisinya putih kan, aneh. Wow, ini game yang aneh, yang cukup aneh ya. Gak aneh banget sih, betul, tapi Lukaku itu betul hitam. Ini anehnya outfit ya guys. Apa dia sudah gak aneh semiran dan di foto belum diganti fotonya? Saya tidak tahu ya. Kita harus bisa. Oke, Pak Gol Cacer. Oke, langsung jebret outret Pak Gol Cacer. And goal. Mamma mia, lezatos ya. Ini line up-nya sudah lumayan enak ya guys. Lumayan lah. Saya ini apa ya, mainan FIFA Mobile sebenarnya sudah dari 2017 saya sudah main FIFA Mobile, dan itu saya berhenti ya main Mobile Legend. Setelah main Mobile Legend saya itu main Dream League bola, permainan bolanya Dream League Soccer. Habis itu kita main ini lagi di awal Januari 2020. Kita main FIFA Mobile. Oke, kita akan ngumpulin duit terus dan berusaha menjadi yang terbaik di FIFA Mobile ya. Dan oke, subscribe dulu coy. Kalau lu nggak subscribe itu berarti bukan penggemar gua ya coy. Oke, lawan random kita menang 6-0 lumayan. Oke, kita dapat yang penting ini kita fullin dulu. Kalau kita sudah full, kalau kita ini sudah full, ini pasti itu. Dan ya kita ini skip dulu sampai ini, skip ya, jeda bukan diakhirin videonya. Oke, ntar kita akan oke coy, kita lawan 85 ya coy. Over aja 85 ini gimana ya coy? Oke, kita menang apa kali ya? Lihat saja nih. Wow. Oke, ini kita deg-degan ya. Ini lawan AVR 85 ya coy. Ini lumayan dewat. Aduh, kita harus menang lah. Kita ini harus menang ya coy. Dan AVR nya 85. Oke, kita harus menang ya coy. Kita harus, semangatnya harus lebih. Aduh. Sayang.
semangatnya harus lebih dari ini ya coy. Oke, kita sambil ngeten-ngeten gaming. Kita fokus, jangan ngebacot karena aku gak bisa bermain sambil ngebacot ya, susah. Ntar malahan kita kalah. Tapi jangan kalah juga ya coy. Oke. Ini kita racing aja lah. Tetap dapat outrun. Oke, kita fokus dulu mode diam sesaat. Mode diam. Oke, kita mode diam sesaat. Sangat sengitik guys. Aduh, astagfirullah. Alazim. Aduh, gagal. Uff, gagal. Ayo baca-baca. Enggak. Astagfirullah, gagal ya kan. Gak jadi. Itu coy, konten gimana ini, konten aduh bisa ya. Oke, kita mode fokus dulu, jangan ngebacot please jangan ngebacot. Mantap guys, come back. Kita bisa come back guys, walaupun kita VR-nya lebih besar dia, kita harus semangatnya lebih besar daripada dia. Oke, kita mode diam saja. Waduh. Set. Oke, kita umpan ke sini. Yes. Back. Dan kita akhirnya bisa ngegolin ya guys. Oke, kita bisa ngegolin. Oke, ini kita harus umpan kepada ke sini. Dan dibalik every comeback. Ini bisa jadiin konten yang menarik guys. Mantap. Oke, kita bisa comeback ya coy, walaupun musuh itu PR-nya lebih tinggi, kita semangatnya harus tinggi ya. Kita tertantang banget. Aduh, ini pelakaran ya. Waduh, cuman saja ke sisi sini aja ya. Oke, kita umpan pada sini. Salah. Musuhnya kesusahan sendiri ya mas ini. Aduh, kebingungan. Wow, ini bisa menang ya.
Bye. Enak gol yang meninggal apa drak? Oh, jadiin thumbnail. Ini bisa jadi thumbnail ya guys. Oke, kita thumbnail itu ya. Mantap ya. Oke, kita skip lagi, kita akan cari musuh-musuh yang perlu. Guys, kita melawan tim yang OVR-nya satu itu, satu apa ya? Satu namanya, satu OVR lebih banyak musuh ya. Kita ini harus menang nih. Jebret. Mantap. Ini OVR-nya satu lebih hebat musuh ya. Tapi kita ini enggak apa-apa. Kita ini sama. Tenang aja, Kaidan. Kalem aja, kalem. Ini insyaallah bisa menang. Oke, kan. Ini insyaallah bisa menang. Oke, ini kita lanjut lagi. Kita menang, coy. Mantep. Mantep, trik gede. Oke, tapi ini tim musuhnya koleksinya holek. Kagawa nih, kagawa paku alfa portillo portis kuls bisa sampai depannya guys. Open pena rukan di musuh atekan reva. Di sini ada dua mata David Luiz dan ada juga Lukaku, bukan luka. Di sini ada Kagawa, di sini ada Paco Alcacer, Lukaku. Sini ada siapa lagi? Juan Mata, David Luiz. Mantap. Uy. Di sini juga The Skulls dan juga ada Paco Alcacer. Pemain mantap. Oke. Kalau ini menang, kita sudahi dulu rekordan hari ini. Wih, mantap. Kita udah diem ya Allah. Sebenarnya kita nggak diem ya, kita ngomong terus ya. Oke,
Oke ya, juang waktu. Pan kepada ini ya. Ya, ya, ya. Oke ya, treatment kita full ya. Ya, 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 kita biar aja ya. Oke, kita saja bangun. Nah, memang kita saja ya. Ya, memang kecil. Jelas, jelas. Oke, seperti tadi. Rumpahnya cuy. Mantap. Oke, dia kepleset. Oke, kita menang ya guys. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya? Kembali lagi di video selanjutnya.